siang guys. Cerita siang ini kondisi kerjaan saya sangat berjubel, sangat penuh, sangat ngantri dan sangat tidak badai, tidak keren, tidak apa ya, badan saya capek. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk subscriberku yang dimanapun kalian berada, okay? Dan kira-kira seperti itu kondisinya saat ini, karena masih jam istirahat dan kebetulan saya tadi udah ngopi, cuma nggak di videoin di sini. Okay guys, saya kira demikian cerita dari saya hari ini. Alasannya kenapa saya jadi YouTuber karena ingin berbagi pengalaman kepada kalian semua tentang keseharian saya di tempat kerja saya. Beginilah kerja saya sehari-hari, jam istirahat bikin-bikin video iseng-iseng. Duh, tutupan daun ya guys, sorry. Nih, seperti ini itu kira-kira kondisinya. Nggak terlalu ngantri, cuma ya lumayan, alhamdulillah saja, biar bisa kebeli si merah, si hijau, si hitam. Nggak muluk-muluk guys, jadi YouTuber pemula itu butuh perjuangan dan harus banyak proses, melalui proses panjang. Jadi nikmatin apa yang harus dilakukan di kesempatan setiap harinya. Sepertinya jam kerja udah mulai kembali. Demikian review saya hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Ini hari yang melelahkan, sudah sepi tuh. Supirnya sudah pada nyantai, udah main HP tuh. Itu namanya Kosim, supir dari Tangerang. Tangan cing, cing kan udah tua. Aksi tendangannya orang tua. Terima kasih.